Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ni kita sambung bicaraan kita sebelum ni, iaitu tuntutan beriman dengan syahadatain. Tuntutan beriman dengan syahadatain. Setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, kita orang Islam ni memang tiap-tiap hari kita ada mengucap. Terutamanya kalau kita orang yang sembahyang ni, insyaAllah lah. Dalilnya kita pernah sebut lah sebelum ni, Nabi sebut, jadidu imanakum, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Nabi suruh kita baru, duk baru perbaharui iman kamu. Jadi kalau kita kata lesen pun mati, rotek pun mati, insurans pun mati. Jadi kalau hak tu insyaAllah, kalau kita kapit perbaharui lesen kita. Kerana kalau lesen kita mati ni ke, kalau jadi apa-apa ni masalah. Kalau jadi apa-apa kita masalah, lesen mati ke, rotek mati ke. Jadi kita cepat-cepat pi perbaharui lesen kita. Sama juga Nabi beritahu, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Iman kita nak kena duk baru selalu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah?
Maka Nabi ucap, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita ni alhamdulillah lah, kita sehari semalam pun duk ucap ni banyak kali ya. Kalau kita nak mai sembahyang tadi ni, maghrib tadi ni, sebelum kita nak mai tu dengar azan, kita dah disunatkan lah untuk nak jawab, nak jawab azan tu, syahadu an la ilaha illallah. Jadi kita sunat jawab. Sebab apa Nabi kata, kalaulah kamu mengetahui kelebihan, kelebihan azan dan duduk sah yang pertama, nestaya mereka akan buat undi. Ni nak mengundi macam pilihan raya, nak meduk sah sah pertama, nak duduk kelebihan tu, tu kita kalau tengok, kalau kita tengok dalam kitab Fikrul Manhaj jilid pertama berkaitan tentang hukum, kalau sah di hadapan tu kosong, kita kena segera piduk. Jangan kita mempersilakan orang lain. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tak pasal-pasal hukum makruh. Jangan kena bersila. Hak benar akhirat kita yang dahulu. Kita kena rebut peluang dulu. Benda hak dunia bagi orang dulu. Hak akhirat kita dulu. Hak dunia bagi orang dulu. Kita terbalik no. Kalau hak dunia, api kenuri, bagi kawan makan dulu kan kita dulu. Kita dulu no. Kalau lambat ambil-ambil ayam tu, kalau kampung pula buat kenuri, buat idang, buat idang-idang, bos ketih ke, bos dah ketih, dia kata kalau lambat ambil, pakai kawan aku ambil. Jadi kita nak kena dahulukan. Jadi Nabi kata, kalau kamu tahu kelebihan duk sah yang pertama dan azan, insyaAllah kalau duk sah pertama, insyaAllah lah kita boleh duduk lah. Boleh ha? Tapi azan, azan kita jangan duk berhubung lah. Orang lantik siap-siap dah. Kerana apa? Sebab apa orang lantik dia? Sebab suara dia sedap. Kita tuan-tuan sekejap lagi main azan, sekejap lagi orang nak main pun tak jadi nak main. Orang nak main, tak jadi nak main. Budak-budak nak main, waktu subuh dengar lari balik. Dia kata, boh bunyi macam hantu. Lari balik. Dah tuan-tuan. Dengar orang dengar pun takut lah. Bagi orang yang hak dilantik tu lah. Sebab suara dia, orang dengar, oi, sedapnya. Rasa macam nak main, tertarik. Macam orang duk menyanyi, kalau suara tak sedap, orang mau dengar lah. Tak kelapak dengar kalau suara sedap mah. Oi, dengar pakat dengar. Maka hak azan tu kita memanglah begitu orang bila yang orang yang mengazan kan. Cuma kita Nabi suruh kita jawab. Jawab. Jawab azan tu. Di mana orang azan macam itulah kita jawab. Cuma sampai tak hayya 'ala salam, hayya 'ala falah, kita jawab la haula, itu saja yang leko ah. Pahala ni macam orang ada azan tu. Jangan kita duk cakap pula ketika azan jawab. Jawab azan tu. Jadi pahalanya, pahalanya macam orang yang duk jawab, duk dan duk madu azan. Jadi kita duk mengucap dah dua kalimah syahadah azan, ucap. Sat lagi pula tok bilai iqamah, iqamah pula. Iqamah pula ketika nak dekat nak semayang, iqamah pula. Kita pula sunat pula, jawab pula. Berapa kali dah? Dua kali dah kita mengucap dua kalimah syahadah. Kalau semayang maghrib berapa kali agak-agak? Dua kali tasyahud. Tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Berapa kali? Dah tadi azan iqamah dua, tanpa semayang empat kali dah. Bayangkan satu waktu empat kali dah ni, tak masuk insya' lagi ni, tak masuk subuh lagi esok ni. Maksudnya kita duk sebih, kita duk perbaharui iman kita ni berapa kali? Banyak kali. Kalau motor kita hari-hari sebih tak? Tak kot no? Tak sebih hari-hari, jenuh tak nak pergi sebih hari-hari. Sebulan sekali kereta kita sama, kadang lebih sampai 500 kilometer. Barang ini lebih habis-habis baru merata. Bagi 1000 tu kan betul?
Saya lah, kalau tuan-tuan tak tahu kot, saya tengok lebih 100-200 benda habis lah. Esok pergi tukar lebih daripada 500 baru tukar. Apabila kita tukar minyak enjin tu, minyak enjin tu kereta kita lancar tak? Rasa pick up tak? Rasa pick up sebab apa? Kita tukar minyak baru. Tu kita tukar sebulan sekali. Saya sebulan sekali, tuan-tuan mungkinlah 2-3 bulan sebab saya duduk berjalan selalu. Maksudnya kalau tuan-tuan mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru tukar. Tukar sekarang 4 bulan sekali, maksudnya tu pun enjin kita elok. Kita tukar ikut dia punya, dia punya berapa kilometer tu, insya-Allah enjin tu akan selamat. Enjin kita tak rosak kalau kita jaga minyak, minyak hitam. Nah, minyak hitam sebab apa? Sebab kita duduk sebih. Duduk sebih selalu. Sama juga dengan dua kalimah syahadah. Hari-hari kita duduk baharu iman kita, kuat dah iman kita. Kuat eh? Tu kita tuan-tuan duduk insyaAllah eh? Bak memperbaharu iman ni, kita duduk baru dah iman tu. Jadi tak tuntutan kita nak jaga dua kalimah syahadah ni, kita nak kena jaga lebih daripada jaga nyawa kita. Lebih daripada tu kita nak kena jaga. Lebih daripada tu lagi kita nak kena jaga. Kita sebut dah sebelum ni, yang pertama hak kita sebut sebelum ni ialah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima syariat Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua kita sebut dulu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga bertawakal, meminta pelindung daripada Allah Taala. Dan malam ni kita akan sebut yang keempat, hendaklah taat kepada siapa yang mentaati Allah dan memusuhi siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena taat kepada siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana hak benda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, benda ni benda yang hak dituntut, benda yang wajib. Tu kalau kita ni tuan-tuan, contohnya kita ni, kalau kita betul-betul dah jaga dua kalimah syahadah kita, lepas tu kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita buat hak benda yang Allah suruh dan kita tinggal hak benda yang Allah larang, insya-Allah syurga dah kita ni. Syurga dah kita ni kalau kita jaga hak benda yang Allah suruh, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, syurga dah kita ni. Syurga lah. Habis hak sunat tak buat, nak buat. Hak sunat tu tangkat tingkatan-tingkatan darjat dalam syurga. Tu yang kita duk pulung buat yang sunat tu, nak memperbaiki hak-hak fardu, hak wajib-wajib kita. Sebab di akhirat besok ni ada tingkatan-tingkatan darjat, tak sama kita tuan-tuan. Orang yang baca selai dengan baca dua lai tak sama. Orang yang bagi RM1 dengan bagi RM10 tak sama kedudukan kita di akhirat besok ni. Nilainya begitu tinggi ni, orang yang infak harta ni tak sama tuan-tuan. Tu orang yang duk mati, dah mati pun minta pada Allah, Nabi kata, minta pada Allah SWT agar mereka dihidupkan dan mereka nak menginfakkan harta mereka ke Allah. Awak mereka tak minta semayang. Awak mereka tak minta nak puasa. Awak mereka tak minta nak pergi haji. Sebab apa mereka tak minta? Kan benda tu disebut dengan al-salah tu imanuddin, semayang tiang agama. Tak mereka minta nak sedekah. Kenapa sedekah? Kerana sedekah tu pahala yang begitu besar, digandarkan sehingga menjadi 700 kali ganda. Orang yang sedekah ni, contoh ni orang sedekah, orang wakaf buat surau ni, orang dah tu dah mati lama ni, malam ni kita semayang malam ni, pahala semayang mereka dapat lah. Tu mereka nak nak bangkit tu, mereka nak hidup, mereka nak bersedekah. Bayangkan orang yang sedekah, orang yang infak harta mereka ya Allah dulu ni, buat surau, buat masjid, buat sekolah, sekolah dan sebagainya. Selagi mana orang duk semayang dalam ni, selagi itulah mereka akan dapat, dapat dapat pahala. Tu kita nak bagi sedekah, bagi hak elok-elok. Kalau kipas tukar yang kipas hak elok-elok.
Lampu tukar hak mahal-mahal apa? Kalau hak murah-murah dekat, nah lingkuk kan rosak kan. Lepas tu habislah. Tu kadang-kadang orang nak tukar, nak ubah dia punya bangunan tu, nak tukar lain. Ni tembok-tembok yang hak ada ni depa pecah-pecahkan buat buat tambun supaya apa? Hak orang wakaf dulu dapat juga. Kayu-kayu bumbung-bumbung tu depa pi jual. Hak duit tu depa beli lain. Ha, sebab apa? Depa tak mau terputus orang-orang yang dulu-dulu menginfakkan harta, depa akan dapat. Tu orang depa minta sedekah, balik sedekah. Bayangkan Nabi kata orang yang bagi makan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya macam orang yang berbuka puasa, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa. Ha, bayangkan kita bulan puasa bagi makan, buka bagi buat buka puasa, orang buka puasa tu 100 orang. Ui, pahala. Mai pahala puasa 100 orang. Tapi jangan kita tak puasa pula. Sekejap lagi dia kata, seratus orang bagi makan aku tak puasa mana apa. Tu kadang-kadang orang duk pergi Mekah tu, balik dia tak main Masjid Zurama. Dia kata patut badan lah. Sekali semayang sana 4,000 rakaat. Tu kadang-kadang perasan tak hari ni bulan Ramadan, penuh tak Ramadan? Penuh buat yang sunat macam buat yang fardu, buat yang fardu macam buat 70 kali fardu. Lepas Ramadan tak main satu fardu menyamai 70 kali fardu, tak main pun tak apa. Lepas Ramadan tak ada. Ha, lepas Ramadan tak ada dah muka dia. Tapi bukan sini lah, di Afrika. Jadi bakat mai lepas Ramadan pun, ha, kadang-kadang tak kenal pun. Kadang-kadang kita pergi tazkirah tempat kita. Saya duduk di Saman, pergi tazkirah. Lepas tazkirah dia punya ustaz ni duduk mana ustaz? Kita duduk situ pun dia tak kenal. Kita duduk situ pun mereka tak kenal. Sebab apa? Mereka main hanya Ramadan. Beribadat hanya Ramadan. Kadang-kadang yang main tu bayang terawih, syak tak bayang pun. Dia baluh hak sunat. Hak wajib dia tak, hak wajib dia tak buat. Baik. Jadi taat, buat benda tu, taat perintah Allah, tinggal benda-benda yang dilarang oleh Allah, masuk syurga. Nah, kita ni mudahnya masuk syurga. Tu Nabi sebut dalam hadisnya, semua umatku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau. Kita umat Nabi Muhammad ni tak mau masuk. Pintu syurga dah buka dah. Pintu syurga dah buka tapi tak mau masuk syurga. Sahabat tanya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Ada pintu syurga dah buka tapi tak mau masuk. Ada, Nabi kata. Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Taat masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tak taat, siapa yang derhaka, dia enggan masuk syurga. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Nabi kata siapa yang taat kepada rasul, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu, nah, Nabi beritahu siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pilih. Mudah ha? Macam kita dah buat contoh lah. Mai buat satu kebaikan dapat 10 timbang 10 kebaikan. Digandarkan kadang-kadang jadi 700 kali ganda. Buat satu kejahatan ditulis dengan satu kejahatan. Kalau tu, kalau mati malam ni, satu buat jahat, satu buat baik. Kalau timbang-timbang syurga kan neraka agak-agak. Syurga lah. Buat satu baik 10, buat satu jahat 1. Satu timbang dengan 10 mana berat? Nah, abang kata mudahnya nak masuk syurga. Tu pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam mustika hadis berkait tentang hak rukun iman tu, tuan-tuan tengok mustika hadis jilid pertama, bukan muka lima tu ya, hak berkait tentang hak rukun iman. Nabi kata, Nabi beritahulah hadis ni, seorang hamba yang buat satu kesalahan, buat satu kesalahan, sebelum satu kesalahan, malaikat belah kiri akan tanya malaikat belah kanan. Ni kita kan ada malaikat, satu malaikat belah kanan duk tulis hak benda-benda yang benda-benda yang baik. Malaikat belah kiri, malaikat duk tulis tu benda yang hak, benda-benda yang hak jahat, hak salah.
Seorang hamba buat satu kesalahan, malaikat belah kiri sebelum dia tulis tu, dia akan tanya terlebih dahulu malaikat belah kanan. Sebab malaikat belah kanan tu ketua. Dia ketua. Ha, dia ketua. Maka belah malaikat belah kanan kata, tunggu 6-7 jam. Tunggu 6-7 jam. Kalau 6-7 jam tu dia bertabat pada Allah, tak tulis. Bayangkan tuan-tuan. Kalau kita duduk semayang ni, alhamdulillah, sekurang-kurangnya lepas semayang pun, astaghfirullahalazim. Sungguh-sungguh lah, bukan tipu-tipu. Ha, ni sebelum duduk semas, duduk subhanallah, astaghfirullah. Tapi, jadi adat kan, tak mau. Sungguh-sungguh, kita bertabat dengan Allah. Bukan hanya dalam, bukan hanya lepas kita semayang saja kita kata, sunat kita kata, astaghfirullahalazim. Sebab apa hak zikir-zikir tu, Nabi kata kita astaghfirullahalazim, kita zikir. Lepas tu kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, riwayat kata 3. Saat ditambah 100 tambah 100 dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah wa la syarika lah tu. Jadi 100 kali. Diampunkan dosa-dosa hak lalu, dosa-dosa hak lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak dosa-dosa kecil kita diampun oleh Allah. Hak dosa-dosa besar dengan taubat. Tu kita tuan-tuan taubat dengan duk tunggulah. Segera taubat tu dengan disebut dengan wasari'u ila maghfiratan, bersegeralah kamu kepada kamu. Hak benda taubat ni jangan duk tunggu-tunggu sebab mati kita tahu lah. Itu kata beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati sehari. Berusahalah kamu hai dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kalau hai dunia selama-lamanya, tak buat hari ni pun tak apa. Buat esok, masuk 1000 tahun lagi nak hidup. Selama-lama nak hidup. Nak buat tahun depan pun tak apa. Nak buat 3 tahun lagi pun tak apa. Nak hidup selama-lamanya atas dunia. Tetapi akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Dan dah esok hari. Dan dah tu kita nak kena taubat. Taubat sungguh-sungguh, ya Allah, aku taubat padamu, ya Allah. Aku menyesal di atas perbuatanku, ya Allah. Aku tak mau mengulangi dah. Kalau kita ada hutang Allah bayar, hutang dengan Allah. Kalau dengan makhluk, pergi settle dengan makhluk. Kalau kita mati malam ni pun, syurga lah kita, tuan-tuan. Syurga, habis tak? Lepas 2-3 minggu dia buat pula, tuan. Itu lain cerita pula. Hek tu lain cerita pula. Hek ni sungguh-sungguh kita sambat. Lepas 2 minggu dia buat pula. Yang tu lain pula. Sebab syaitan ni dia tak duduk diam. Iblis syaitan ni dia tak duduk diam. Dia akan cari peluang, cari peluang, cari peluang. Kalau hak kita duduk taubat ni lah, dia akan cari jalan. Nuhak duk disko minum arak tak apa dah, tu geng dia dah. Dia tak kacau pun tak apa dah. Apa-apa? Tu kawan dia. Kan Allah beritahu, kita sebut dah bulan sudah Allah beritahu dalam Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna sebut dalam Quran. Saya pun lupa dah ayat apa. Pada bulan sudah orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Wa man ya'shu 'an dzikr rahman nuqqal lahu syaitan fa huwa laku qarin. Allah beritahu. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia. Ni Allah beritahu ni, orang yang tak mau ingat pada Allah, orang yang tak mau taubat pada Allah, orang yang buat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahu bagi mereka tu syaitan yang duk damping dengan dia. Yang tu kawan dia dah, bukan saya kata, Allah beritahu. Wa may ya'shu 'an dzikr rahmat nuqqal lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah yang Maha Pemurah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan itu tak apa dah. Ni hak kita ni tuan-tuan. Hak kita hadok mengaji, hadok sembahyang ni lah. Dia akan kacau siang malam. Dia tak tidur tak lena, memang dia tak tidur.
Iblis syaitan ni dia bukan lena, tuan-tuan. Kita lena, dia tak lena. Kita makan, dia tak makan. Kita tidur, dia tak tidur. Dan dia tak pernah berputus asa. Dia tak pernah berputus asa, tuan-tuan. Kita buah sembok tu kat traffic light tu depan tu. Tulis buat spanduk tu. Buat sembok, buat pintu gerban. Kami penduduk-penduduk di stres tia ni tak mau syaitan masuk taman kami. Agak-agak dia kata apa? Peduli apa-apa, dia kata. Kerja aku. Itu kerja aku. Aku nak bawa anak cucu Nabi Adam ni semuanya masuk ke dalam neraka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu kerja dia. Tapi hak kita ni cepat-cepat taubat. Jangan duduk tunggu dah. Hak lepas 2 minggu nak buat pula itu, itu godaan syaitan. Lepas tu kita taubat. Syaitan menangis kalau kita bertaubat ni. Syaitan menangis. Kenapa? Dengan taubat Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosa. Walaupun Nabi kata dosa tu banyak, buih di lautan sekalipun. Walaupun dosa tu di antara langit dan bumi sekalipun, kalau kita benar-benar minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampun dosa kita. Sebelum nyawa kita sampai ke halqam, baik. Dan memusuhi siapa yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bermusuh. Kalau zaman Nabi ni orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang munafik yang memusuhi Islam. Walaupun hak lawan Islam tu bukan orang lain pun di zaman Nabi, kodik beradik dia, kau bapa menakan dia. Kalau Nabi Nuh alaihi salam yang lawan ni bukan orang lain pun, isteri dia, anak dia tak mau ikut. Nabi Ibrahim pak dia, Nabi Lut pun sama, isteri dia lah yang dok buat cerita dan sebagainya. Kan maksudnya apa? Kadang-kadang hak rasul, utusan Allah yang menjadi musuh penentangnya bukan orang lain. Siapa dia? Kodik beradik depa nah. Kodik beradik depa yang tak mau ikut Islam. Bukan hanya tak mau ikut. Kalau orang-orang Yahudi tu, mereka membunuh nabi-nabi di kalangan mereka sendiri. Tu orang Yahudi ni, mereka ni teruk. Depa ni hanya sampai membunuh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Taala. Berbeza dengan Nasara. Nasara ni sampai pelik sikit. Mereka tu menganggapkan Nabi jadi Tuhan pula. Dia terbalik. Mereka dewa-dewakan Nabi sehingga Nabi tu jadi Tuhan. Uzair ibn Allah. Uzair tu anak Allah. Al-Masih ibn Allah. Nabi Isa. Sampai peringkat tu pula orang Nasara. Tapi orang-orang Yahudi memusuhi Rasul-Rasul. Sehingga mereka tu membunuh Nabi-Nabi di kalangan mereka. Kalau Nabi kita ni orang Arab, kan lagi dia pun musuh lah. Tu orang Yahudi ni Allah beritahu, mereka takkan reda terhadap kamu ya Muhammad selagi mana kamu tu tak ikut mereka. Selagi itulah mereka akan musuh. Tu Nabi kata, demi sebut dalam hadisnya, umat aku akan ikut umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Satu masa nanti Nabi kata, lubang biawak pun kita akan ikut. Lah ikut ah? Macam-macam ikut. Macam-macam ikut. Tempat-tempat yang hak tak sepatutnya. Hak berkait tentang bab agama pun jadi isu dan sebagainya. Tengok dengan pakaian Kristian hari tu, tengok banyak, walaupun ditegur oleh ahli ulama, ada pertikaian. Sedangkan disebutlah lakum dinukum waliyad din. Sedangkan hak depa tu, depa nak ikut cara kita, terserah tu depa. Tapi kita, agama kita tu disebut dengan al-innadi na indallah hil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Hanya agama Islam sahaja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak berkait dengan agama, kita nak kena berlepas diri. Jangan kita bersama. Itu disebut dengan lakum dinukum waliyadin kulliya ayyuhal kafirun. Katakanlah olehmu ya Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kulia ayuhal kafir, la a'budu ma ta'budun.
La kulia ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'budun, dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ha, terakhirnya lakum dinukum. Ha, bagi kamu agama kamu. Kamu agama kami, hak kami, agama kami, agama berkait dengan agama, kita jangan duk campur ah. Bagi depa yang kita buat, kita pula duk pulung-pulung pula. Ah, kita pula duk lebih-lebih pula. Sedangkan mereka dalam hati mereka tu Allah bagi kata, mana Allah bagi kata, orang Yahudi ni mereka takkan reda sehingga kita ni ikut depa. Ha, depa duk buat kita sikit-sikit, Nabi kata satu masa nanti lubang biawak pun kita kan akan ikut mereka ni. Ha, baik. Hendaklah melakukan dua perkara sebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana mengikut hawa nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Surah Al-Mujadalah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahumul biruhi minhu biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hisbullah ala inna hisbullahumul muflihum. Yang bermaksud engkau tidak dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir-akhirat tergamak, kata Allah, berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, pada beriman juga pada hari akhirat, kata Allah, tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah Ta'ala. Mereka ni tidak tergamak untuk seronok, untuk bermesra dengan orang-orang yang musuhi agama Allah, orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, kita takkan setuju walaupun hak menentang tu bukan orang lain. Kalau zaman Nabi yang lentang tu siapa dia? Pak menentangnya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala turun surah, tabat siada Abi Lahab wa tab. Nah, sampai maksudnya kata-kata yang Allah Subhanahu Wa Taala kecam Abu Lahab ni, binasa, celaka dan sebagainya. Sebab apa? Mereka lah yang memusuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang menentang tu, kata Allah, bapak-bapak mereka. Ha, bapak-bapak mereka ataupun keluarga mereka yang sentiasa Allah tetap menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka. Dan mereka serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka itulah, kata Allah, Mereka lah kata Allah, penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong agama Allah itulah orang-orang yang berjaya. Nah, ni Allah begitu peringatan. Hak kadang-kadang hak menentang tu ialah bukan orang lain pun, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, kaum keluarga mereka, orang-orang yang hak beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan iman. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kepada orang yang menguatkan mereka iman tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala janji pula mereka orang yang beriman dengan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan mereka tetap kekal di dalamnya. Seronok. Tapi Allah janji walaupun atas dunia orang tak
tak suka kita. Walau atas dunia orang musuh kita, orang buat macam-macam terhadap Islam. Tapi ingat, ini janji Allah SWT di akhirat nanti tu. Tu kata kita sebut dah sebelum ni, dunia ni hanya menipu kita. Nipu lah. Dunia ni sebagai ujian saja. Dunia ni tempat untuk diuji saja. Tu kata orang mengut. Awak lah lepas satu ujian, satu ujian, satu ujian. Lepas satu, satu, lepas satu, satu ni. Kenapa berlaku macam ni? Lepas satu, satu ni. Tu selagi mana orang Islam, selagi mana dia hidup, selagi itulah dia akan diuji oleh Allah SWT. Semua Allah SWT uji seorang tu mengikut kemampuannya. Kenapa Allah SWT ujinya? Ada hikmah-hikmah yang tertentu. Tapi di akhirat besok, lepas dah keujian tu. Mulanya hidupnya di alam akhirat, bermulanya hidup di alam dalam alam barzakh, bermulalah kelihatannya. Di mana kita sebut hak bulan sudah, ketika mana jenazah tu masuk dalam kubur, Nabi kata dia akan ditanya beberapa soalan. Setelah dia menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh Munkar dan Nakir, ketika tu diluahkan kubur, riwayat mengatakan 70 harta diluahkan kubur. Riwayat lain kata diluahkan kuburnya jauh mata mana. Wallahu a'lam luah mana. Lepas tu Nabi kata, dia mana nampak matahari nak jatuh dah. Nabi kata, dia nampak matahari nak jatuh dah. Ketika tu dia tanya malaikat, wahai malaikat, saya belum semayang lagi. Bayangkan orang yang atas dunia buat taat perintah Allah SWT, ketika duduk dalam alam barzah pun dia minta pada Allah SWT, ya Allah, saya tak semayang lagi ni. Sampai tarah tu nak semayang juga, tapi ketika tu dia tak semayang dah. Ketika tu malaikat beritahu, waktu ni bukan waktu balasan. Bukan waktu ni bukan waktu beramal. Dan malaikat kata, Nabi beritahu, nak malaikat akan berkata, waktu ni bukan waktu beramal, waktu ni waktu balasan. Lepas tu dia dengar satu suara, suara tu akan berkata, sekarang beristirahatlah kamu macam malam pengantin baru. Rasa nak mati ya? Rasa macam nak mati, you know. Sekarang beristirahatlah kamu macam malam pengantin baru. Orang ini kata Allah dijanjikan oleh Allah SWT itu, iaitu dia kata dari akan memasuki mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Riwayat kata sungai itu ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu. Minumlah sepuas-puasnya. Ada contohnya kita sebut ni, kalau kita atas dunia sedap macam mana pun, lazat macam mana pun, kalau kita makan buah daraya musangking ke, kulit ekor duri hitam ke, agak-agak apa biji kita makan. Kena dua biji tak mau lah. Kena dua biji orang panas ha? Tak mau dah. Sedap sak lah. Makan nasi kena. Kena dua pinggan. Tak mau dah. Makan lah sedap mana pun, tak mau. Lepas tu tak mau dah. Maksudnya apa? Atas dunia ni menipunya, bukan betul. Kalau handsome pun lah, handsome lah. 2-10 tahun lagi handsome lah. Tak handsome dah. Tak elok dah. Allah boleh lah kuat ni. Kuat yang sementara. Lepas ni kuat dah? Tak kuat dah. Ni saya tuan-tuan duk nak bangkit pun puas-puas dah lah. Rasa nampak rasa macam tua dah. Nak bangkit duk, nak bangkit rasa merangkak dulu lah nak bangkit pun. Pergi pasal malam pun ada seorang perempuan buat anak. Anak dia kata, mama, mama, tuan, tuan, tuan. Tuan dah orang panggil kita. Pipuh minyak petrol, pipam, pinak buh minyak pun, yang jaga cashier, yang jaga tu, dia tanya, pakcik, pas nama apa pakcik? Pakcik dah kita ni orang panggil. Walaupun nampak dia macam tua macam kita, panggil pakcik dah. Maksudnya apa? Dulu orang panggil abang, dulu orang panggil adik dah. Dah dah. Tapi syurga tu Nabi melawak dengan ibu susuannya. Orang tua tak masuk syurga, menangis ibu susuannya. Nabi melawak lah. Melawak, melawak pun betul. Kita kadang melawak rasa tak pernah melawak. Tak tak betul lah. Nabi melawak tu betul. Dia kata orang tua tak masuk syurga. Memang dia akhirat besok dalam syurga esok ni tak ada orang tua. Tak ada orang, semuanya muda. Riwayat kata orang perempuan umur 17, orang lelaki umur 30. Bayangkan kita balik malam ni, bini kita jadi umur 17. Kau nak tuan Haji?
Seronok-onok 17. Ha. Seronok umur 17. Macam tu syurga. Seronok, seronok, seronok. Sehingga penghuni-penghuni syurga tu duk makan buah, makan buah, makan-makan makin sedap, makan-makan makin lazat. Sehingga diminta berpaling ke belakang. Ketika mana mereka berpaling ke belakang, mereka melihat biji-biji tu berbukit. Biji yang mereka makan tu jadi bukit. Banyak ke? Tak tahu banyak mana no. Tak sedap kan duk makan sedap. Makan sedap, makan sedap, makan lazat. Makan sedap. Atas dunia makan dua biji dah ya, tak mau dah. Dua biji, biji banyak nak eh. Baru banyak tu biji kalau dua biji. Tapi penghuni syurga makan sedap, makan sedap, makan lazat. Sehingga diminta berpaling ke belakang. Mereka melihat di belakang biji-biji tu membukit. Banyak mana? Wallahu a'lam. Tu kata syurga ni yang mata tak pernah tengok, yang telinga tak pernah dengar, yang hati tak tahu nak abang macam ni. Wallahu a'lam. Ha, wallahu a'lam. Tu kita tepuk ni. Maksudnya nak abang kata mudah lah. Sehingga kalau dia iman, dia tak rosak, dia tidak mensyirikkan Allah. Walaupun dalam hatinya ada sebesar zarah iman, tetap dia akan masuk syurga. Setelah dia diazab oleh Allah SWT, tapi kita ni tak mau lah. Sebab syurga ni mudah nak masuk. Tapi kalau kita tak mau lah masuk neraka, dah syurga tu mudah nak masuk. Buat satu baik disuruh dengan 10, buat satu kejahatan oleh satu, itu pun masuk syurga. Tapi kalau boleh, kita tak mau masuk syurga, masuk neraka tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sehari sana 1000 tahun kita. Mampukah kalau sehari? Kena sehari je eh? Dia kena dengan doi. Dia kena sehari nak azab Allah. Sedangkan Nabi kata orang yang tinggal semayang satu waktu, tercantak namanya di pintu neraka. Tinggal satu waktu di azab oleh Allah Ta'ala 70 tahun dalam api neraka. Sehari sana 1000. Oi, tak tahu nak habak lah macam mana. Kalau boleh tak mau langsung. Kalau kita keluar di neraka tu, pergi tu duduk luar neraka, pergi nikmat dah. Tak masuk syurga, pergi nikmat dah tuan-tuan. Jangan masuk neraka. Orang yang keluar dari neraka, ketika mana dia minta nak masuk syurga, ketika tu tidak ada tempat, tidak ada ruang dah untuk dia ketika tu. Dia keluar pada Allah, dia beritahu pada Allah, ya Allah, syurga dah penuh, tak ada dah nak tenarai nama dia. Allah kurniakan dia, dia minta syurga dunia. Sebab apa? Syurga ni akhirnya dah penuh. Dia minta syurga dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahnya 10 kali dunia. Besar nak ke tak? 10 kali dunia. Tu orang yang terakhir keluar daripada neraka sebab dalam hatinya ada sebesar zarah iman. Nah, tu kata kita ni tuan-tuan, semua kita ni tuan-tuan, jaga jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hak kita ni tambah-tambah lagi hak sunat. Kenapa? Apa? Sebab di sana ada tingkatan-tingkatan. Ditanya di antara satu tingkatan darjat tu macam mana? Nabi kata di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Tak tahu nak abaklah macam mana. Wallahu alam. Nah, di antara satu darjat dengan satu darjat pun di antara langit dan bumi. Jarak tu lah mana? 500 tahun perjalanan. Wallahu alam, kata lebih lagi pada tu. Ha, baik. Sikit nah. Sabda. Baik, baik. Ha, mereka tetap kekal di dalamnya, Allah redha. Ha, dahlah masuk syurga, Allah redha. Juga penghuni-penghuni syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar ialah mendapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana mereka melihat Allah, mereka lupa akan syurga. Tak tahu nak abang macam mana. Dah syurga tadi nikmat dah, seronok dah, tak dapat nak bayang dah. Tetapi bila melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa akan syurga. Tak tahulah nikmat macam mana. Mereka mendapat redha Allah dan mereka pun redha Allah. Siapa dia tu kata Allah? Ulaika hisbullah. Mereka itulah kata Allah ialah penyokong-penyokong ataupun pendukung-pendukung agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong agama Allah itulah orang-orang yang berjaya. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausaku urul iman
al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdha fillah ya azza wa jal. Yang bermaksud sekukuh-kukuh ikatan iman ialah berkasih sayang dan bertolong-tolong pada yang diredai Allah dan memusuhi pada siapa yang dimurkai Allah, kasih dan benci kerana Allah azza wa jal. So dia kata sekukuh-kukuh iman ialah berkasih sayang, bertolong-tolong pada hak redha Allah. Hak tolong benar redha Allah, kita bantu tolong. Hak benda yang hak dimurka Allah, jangan kita, jangan kita bantu, jangan kita sokong. Ha, tu hak kita sebut dulu ni Allah beritahu dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzi nazalamu fatamassakumunar wama lakum min dunillah min aulia asummala tunsarun. Jangan kamu condong kepada, bukan kata tolong kata Allah, bukan dia pergi tolong lagi. Ha, bukan duk sama dengan mereka lagi ni, orang-orang yang lawan perintah Allah ni. Condong hati pun Allah larang. Jangan kamu condong hati kepada benda-benda yang zalim ni. Condong suka pun tak boleh hak benda-benda zalim. Kita kena benci, kita tak suka hak benda-benda yang hak bertentangan dengan hak syariat Allah SWT. Kata Allah, api neraka akan menyambak kamu. Bukan kita duk pergi buat zalim lagi. Tu Nabi kata, hendaklah kamu menolong orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabat tanya Allah, kalau hak tolong orang yang kena zalim, okey. Hak tolong orang zalim macam mana pula? Nabi berkata, hendaklah kamu tolong orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabatnya, kalau hak kena zalim, okey. Lah, tolong ni orang zalim, orang jenak. Memberhentikan kezaliman dia. Berhenti. Ha, kalau dia pemerintah, lepas ni jangan duk lantik dia lah. Ha, apa-apa? Kita tahu dah, nampak dah, terang-terang dah dia buat zalim dah. Lepas ni, ha, kalau sokong juga, condong lah. Condong. Ha, tu kita nak kena jaga. Berhenti kezaliman dia. Kerana sebab kita, kita lantik dia, dia meneruskan kezaliman dia. Ha, kena. Man a'ala maksiati, Nabi kata, walau bi syatin kalima kana syarikatul lahu fiha. Jangan kamu nolong benda yang maksiat walaupun dengan separuh separuh perkataan. Jangan kamu tolong hak benda-benda yang jahat, benda yang maksiat ni, walaupun kamu tolong tu bukan banyak pun, setengah perkataan. Kalau setengah perkataan ni kita faham dak agak-agak. Kalau kata saya, sah, sah, sah. Nabi kata, kalau setengah pun jangan tolong. Bukan kata satu. Walaupun dengan setengah perkataan pun jangan duk tolong. Kalau kata satu perkataan tu, kira faham, saya, ada. Orang faham. Walaupun setengah perkataan pun jangan tolong. Kerana apa? Kalau kita tolongnya, Nabi kata, umpama kamu juga kongsi sama dosa yang dia buat. Kerana kita lah dia buat maksiat. Kerana dia, kita lantik dia lah, dia buat benda-benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Ini kena jagalah. Allah kata, jangan kamu condong kepada kezaliman. Kerana apa? Kerana api neraka akan menyambak kamu dan kamu tidak akan mendapat pertolongan di akhirat esok ni. Kalau Allah tak tolong kita, ambillah ketika tu. Itu di akhirat esok ni, hanya kita nak kepada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata, dan memusuhi pada siapa yang dimurkai Allah, kasih benci kerana Allah. Kita buat tu bukan kerana apa pun, bukan kita mulatkan dia, kerana kita benci dia kerana Allah Subhanahu wa taala benci perbuatan. Kita benci perbuatan dia. Hak segi dakwah, tetap kita kena dakwah. Ha, benci hak perbuatan dia tu kita benci. Tetapi hak dakwah, tetap kita kena dakwah. Kena ajaknya. Di mana Firaun? Firaun jahat tak? Jahat. Sejahat-jahat manusia Firaun, mengaku Tuhan Firaun ni, walaupun sejahat-jahat dia, Allah Subhanahu wa taala perintah pada Nabi Musa dan juga Nabi Harun pi dakwah
dakwah Firaun innahu tagha, Firaun tu melampau, dakwah juga, dakwah dengan layinan, dengan cara yang lembut, suruh dakwah juga Firaun pun, dakwah juga, walaupun dia tu jahat macam mana pun, tugas kita dakwah, kena dakwah. Jadi kita pulau pula, kita pulau dia teruk eh, pulau tak ada pergi rumah dia, kita pergi kan, kan. Dia sakit, kita pun pergi ziarah dia. Dah lah dia bini baru mati, kita pergi ziarah dia. Kita pergi bersih rumah-rumah dia. Kita pergi tolong masak dia, masak nasi rumah-rumah dia. Kita pergi tolong kemas-kemas rumah dia. Tolong picit badan dia. Baik-baik. Mungkinlah dalam hati terdetik, aku duk kata hampa macam-macam no. Hampa main juga rumah aku no. Nanti aku sihat esok ni aku nak pergi jugalah masjid. Aku nak pergi jugalah surau. Sekurang-kurangnya terdetik hati dia. Kenapa? Dengan kebaikan kita. Sebab apa Nabi dakwah dengan akhlak yang mulia. Kita pergi tunjuk akhlak yang baik. Nah, dia kata tak sangka lah. Aku duk kata hampa macam-macam ni. Hampa main juga rumah aku. Tapi kalau dia tak main pun, insyaAllah nanti masa dia mati, dia main juga masjid. Dia main juga surau. Ketika tu dia main, ketika tu orang menyembahyang kan mayat ni, mai juga lah. Mai semayang mayat dia. Jadi kita ingat kita berhenti tentu dulu lah. Kita masih lagi SOP lagi ni. Hari ni pun sakan juga no. 25 apa? 2552 ke apakah? Sakan juga lah. Kita kena jaga tuan-tuan. Tambah-tambah ni cuti hari tu ni, cuti Christmas, ni cuti tahun baru pula. Kok tumah saya di saman tu jam gila-gila jam. Kelantan meningkat naik dah. Jaga kita pakat, jagalah Kedah. Kedah pun ada peningkatan, kita pakat-pakat jaga. Walaupun memanglah dia beri kebebasan, kalau beri sekatan pun menyusahkan, susah kita juga, ekonomi pun down juga. Tapi walaupun dibebas, kita masing-masing kita jaga, kita jaga keluarga kita. Hak tak ada keperluan apa, duduk rumah tak ada pilih. Jangan ada pilih lah. Ni kadang-kadang tak tahu nak abang kedai ni, tak tahu macam pesta. Macam pesta dia tak ada, tak kira apa dah. Kadang-kadang tak tutup mulut pun dia tak pakai dah. Kena jaga keluar, kita pakai. Ikut dia punya sopi, insyaAllah. Sekurang-kurangnya kita pakat-pakat jaga kita. Masih kita tanam hak, sikap macam tu, orang lain pun jaga, kita pun jaga. Supaya apa? Sebab makin hari bukan makin turun. Kalau dulu Kedah yang kena hak kes kan, si buah ganggah itu pun geriuk di batang orang Kedah jangan main tepuk mereka. Mereka duk kata kat kita, law ni 1,500, 2,000 lebih, senyap tak kata apa. Saya pergi kuliah di Kemerah Helen, tuan-tuan. Di universiti mana? Kedah. Tengok, lepas tengok muka dia, tuan-tuan. Masa dulu lah hak tu, hak kes. Kes hak awal tu ni. Lepas tengok daripada muka kita orang Kedah, Allah, lepas tahu Kedah alhamdulillah turun, hak tempat lain pula naik. Jadi kita pakat-pakat jaga, insyaAllah. Kita berhenti tentu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa jaminna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.